Pada kampanye hari kedua kemarin, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan makan siang bersama sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Nirina Zubir, Iko Uwais, dan sejumlah influencer lainnya. Prabowo saudara menilai pertemuan dan makan siang bersama artis juga influencer muda menjadi kesempatan berbagi cerita dan pengalaman. Prabowo yakin anak muda Indonesia bisa mengharumkan bangsa di bidangnya masing-masing. Sementara itu, untuk menyerap aspirasi para santri, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka diundang berkunjung dan bermalam di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Undangan ini disampaikan pimpinan pesantren Ora Aji Gus Miftah Maulana Habibur Rahman saat bertemu Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu sore. Soal pertemuan dengan Gus Miftah, Gibran hanya menyebut pertemuan itu hanyalah silaturahmi. Silaturahmi aja, ya. Makasih ya, Mas.